Selamat pagi para pencinta sampah. Ini adalah tong sampah dengan metode kongsi. Kenapa dikatakan metode kongsi? Karena mereka berbagi. Kongsi adalah berbagi. Di bawah adalah tempat penampungan lendi tertutup, tapi di bagian tengah ada lubang di kiri, kanan, dan di tengah. Kemudian ini adalah ember tempat sampahnya. Ada lubang juga di bawah untuk mengeluarkan lendinya. Sampah bisa di dalam. Kemudian di pinggirnya ada beberapa lubang kecil supaya ada sirkulasi udara dan juga tempat maggot bisa masuk. Metode kongsi. Advent Tambun, Casa Nuestra.